Ini adalah Arya, yang satu ini Selomita, dan Ferdi alias Cacing. Takdir berkata lain, hubungan asmara Selomita dan Ferdi tidak akan bisa bersatu. Dengan berat hati, Selomita melepas kepergian Ferdi ke Amerika. Udah, jangan cengeng gitu dong. Di suatu tempat wisata, Selomita bertemu dengan Arya. Bahkan, Selomita pernah melihat Arya telanjang. Gila! Ternyata, Selomita dan Arya sudah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Selomita sedih karena teringat akan janji dengan sang kekasih Ferdi. Aduh, dengar dulu. Karena tidak bisa menolak, Selomita menyetujui perjodohan ini dengan perjanjian kawin kontrak selama 1 tahun. Ferdi kembali dari Amerika. Tapi aku bukan berarti gak kangen sama kamu. Dasar supir. Aduh, Cacing. Aduh, Cacing, apa-apa kan? Sini, Arya, Arya, aduh, lepas, lo apa-apa sih rese banget? Cinta memang butuh kasih sayang. Cinta juga haus akan perhatian. Masa sedikit pun gak ada waktu buat aku. Kamu gak pernah telepon atau SMS. Itu yang kamu bilang sayang. Aku udah mutusin untuk nolak ajakan Ferdi untuk menikah. Sekarang aku bisa ngedapetinnya dari orang lain. Akhirnya, Selomita menerima Arya sebagai pendamping hidupnya. Dan orang lain itu kamu. Mereka pun membelah duren. Apakah yang akan terjadi setelah ini? Mari kita saksikan. Paling free, paling norak, paling jelek, paling gila di dunia ini. Gue tuh nyesel baikan sama lu, baru gue ajakin gituan aja gak mau. Enak aja, lu tuh bukan cewek yang romantis, gak cocok jadi istri, tau gak? Kita belum belah duren, Lu cowok paling gila yang pernah gue kenal. Lu tuh gak pernah ngerti perasaan cewek. Masa gue diajak begituan, emang gue cewek apaan? Sampai kapanpun gue benci sama lo luar dalam. Halo, halo, kita ini suami istri. Biasanya suami istri itu hengi-ngeng. So, what's the problem? Udah deh, mau lo apa sih? Mau gue? Sekarang juga kita pulang masing-masing dan udah gak ada hubungan lagi di antara kita. Oh, oke, siapa takut? Gue juga gak bakal pernah kangen sama lo. Apalagi gue? Nama lo akan gue simpan dalam hati sebagai cowok yang norak, yang rese, yang nyembelin, dan satu lagi, gak bisa bercinta sama cewek. Nyembelin banget sih lo. Ngajak begituan. Emang gue cewek apaan? Gue jijik, ingat muka lo, gue enak. Jangan pernah bilang kalau gue ini gak bisa bercinta ya. Lo gue ajakin, lo yang gak mau. Sekarang siapa yang gak bisa bercinta? Lo kan enak aja nyalain gue. Bodoh amat. Gak kena. Apa? Weh, bodoh. Gila, cewek sinting. Lu tuh gue sumpahin, gak akan ada pernah orang yang jatuh cinta sama lu karena lu tuh gak bisa diajak gituan, Nora, tau gak? Gue juga sumpahin lo biar dede lo yang itu tuh jadi ciut, loyo, lemah gemulai, jadi gak ada satupun cewek yang mau make love sama lo. Minta gituan, jijik tau gak liat muka lo. Makanya sekolahin dulu tuh dede lo biar bisa tinggal landas. So tau lo, lu belum lihat aja tau gak? Nyesel punya cewek kayak lu. Gue lebih nyesel. Gue yakin lu pasti lahir gak pakai bedong. Lu juga lahir gak punya tali pusar, rese melulu. Apa?
Gigi ketukar. Tahu nih. Oh. Selalu apaan lagi? Lu kan cowok, buka dong pintunya. Eh, gue masih waras. Lu tuh yang sinting. Diajakin gituan aja gak mau. Lu tuh, sana buka. Jadi lu gak mau? Gituan dulu, ayo. Jadi lu gak mau? Ginian dulu. Lu gak mau? Ginian dulu. Arya, kamu benar-benar mempermalukan papa dan mama. Hah? Apa yang bisa papa dan mama katakan pada orang tuanya Selomita? Gampang, Ma, Pa. Pokoknya gini nih caranya. Tinggal ngomong aja kalau Arya sama Selomita itu udah gak bisa disatukan lagi. Gitu. Arya, jadi selama kamu hidup serumah sama Selomita, status kawin kontrak, lah kamu tuh ngapain aja? Wah, gak ngapa-ngapain, Ma. Orang diajakin gituan aja gak mau. Siapa yang gak sebel tuh? Sebel kan pasti. Wah, gituan kan enak. Begituan, begituan bagaimana maksudmu? Begituan. Hah? Begituan. Begituan apa? Ya, begituan bagaimana dong? Jelaskan. Iya. Itu loh, begituan nih. Pokoknya nih dengerin ya. Selomita itu dibalikin dengan utuh. Maksudnya, ngerti dong. Hah? Tapi kalau masalah menyentuh-menyentuh sih. Maksudnya tuh, gak beladuren. Enggak. Gak mau diajak gituan. Arya, udah deh, abis deh harapan mama. Maksudnya? Iya, mama kan maunya setelah kamu nikah, kamu bisa cepat punya anak, tokcer. Jadi kita bisa cepat gendong cucu. Ah, itu. Ini bagus-bagus malah dianggurin. Gimana nggak mau dianggurin, Ma? Diajakin begituan tuh nggak mau. Udah mau bikin dede nih kita, udah sepakat jadi suami istri. Terus nggak mau dia tinggal pompa, dong. Gagal. Stres tuh orang. Ah, udah, Mama nggak tahu. Yang penting, Mama mau kamu kembali sama Selomita. Iya, Mama kamu benar. Selomita itu tetap sah sebagai istri kamu. Enggak. Pokoknya, kalau dia tetap nggak mau diajakin gituan, tetap nggak ada. Enggak segampang itu, Arya. Bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Papa dan Mama berharap kamu dan Selomita tetap sebagai suami istri. Ya? Jelas, kalau nggak bisa diajak gituan, Arya tetap nggak mau. Arya! Yang jelas, kalau nggak bisa diajak gituan, Arya tetap nggak mau. Arya! Yang dia bilang gituan. Gitu-gituan. Iya, tadi dia begitu. Jadi kamu selama ini sudah bohongin mama sama papa? Maafin Selo, Ma. Tapi kenapa sih, Selo, kamu berbuat begini? Kamu dan Arya telah mempermainkan perkawinan. Ya abisnya Selo gak pernah cocok sama Arya. Kita tuh gak pernah saling jatuh cinta, Ma. Tapi kamu kan bisa cerita sama mama, sama papa, juga sama mertua kamu. Kamu sudah... Oh, belum dong, Ma. Mana mau sih lo begituan sama dia. Lagian, kita belum beladuren kok. Kamu masih virgin? Terus kamu ngapain aja? Ya, malam itu kita udah saling cinta.
kita mau terima apa adanya dan kita mutusin untuk batalin soal kawin kontrak itu. Setelah itu, kita mau nikmatin malam pertama, Ma. Kita masuk ke kamar, terus... Pisah! Nah, pagi ini tuh, Ma, marah besar. Kenapa ribut? Ya, minta begituan. Begituan apa? Ya, begituan. Ah, Mama jangan pura-pura nggak ngerti deh. Ah, begituan ya? Ya, begituan. Begitu-begitu apa? Aduh, ngerti-ngerti juga. Selo, kamu jangan bikin Mama tambah marah ya. Kamu jelasin, begituan, begini-begini, jelasin sama Mama. Apa? Ya, begituan ya. Ya begituan. Bisa. Di samping rese, dia tuh ngajak begituan. Begituan gimana? Iya begituan. Begituan apaan? Aduh, begituan gimana sih begituan? Ya begituan gimana? Gimana gue ngejelasin nih? Ya begituan ya, ya begituan. Ya begituan gimana? Ya begituan. Ah, ya gue tahu. Aduh, nalar juga ternyata gue, makasih. Gue tahu, pasti soal. Ayo, udah, gak usah dibahas ya. Pit, lo ramalin gue lagi dong. Kira-kira gue balikan lagi gak ya sama... Masa ngeramal lo? Lo kebanyakan gak percayanya daripada percayanya sama gue. Iya, gue percaya. Bener ya? Swear. Jelasin dulu apaan begituan. Ramalin gua enggak? Iya, bentar. Lama deh. Nih. Lu kocok kartunya, terus lu ikutin gue ya. Oke. Okay. Ikutin gue. Iya. Bukan kocok-kocok kartu. Bukan kocok-kocok kartu. Hei, lu jangan ngikutin gue dong. Tadi disuruh ikutin. Iya, lu ulangin lagi ya. Ya udah. Bukan kocok-kocok kartu. Bukan kocok-kocok kartu. Dikocok si jabang bayinya. Dikocok si jabang bayinya. Hati bicara jangan bohong. Hati bicara jangan bohong. Dan ajak begituan. Ajak begi... Sorry, bercanda. Bercanda mulu, ayo serius dong. Di sini, mana kartunya? Udah nih, lu pilih kartunya. Ambil satu. Bakalan seru nih. Apaan sih? Ini cuma ramalan kartu doang ya. Lo sama si Arya bakalan satu lagi. Ogah, justru gue tuh mau menghindar dari dia. Ngapain juga gue balik lagi sama dia? Amit deh. Kalau gue sama cacing gimana? What? Mau balikin lagi sama cacing? Aduh. Iya, enggak juga sih. Lo masih cinta sama si cacing? Iya sih, Pit. Tapi dia udah gak perhatian banget sama gue. Gue aja sekarang gak tahu dia ada di mana. Mau gue coba tanyain? Gue teleponin ya. Bener, kita telepon. Telepon. Nih, gue pinjam handphonenya. Ini cepet. Cepet telepon. Gue teleponin ya. Iya, udah buruan. Serah. Halo? Cacing, ini gue Pipit. Bentar ya, ada yang mau ngomong sama lo. Halo, Cing. Cendil? Kamu apa kabar? Gimana? Bulan madunya gimana? Malam pertamanya? Bete gue kalau ngomongin malam pertama. Cing, gue mau ketemuan dong. Kapan? Sekarang? Ya ntar, abis gue pulang kuliah. Gimana? Ya udah, oke. Kita ketemu di mana?
ya lu nyusul ke kampus gua aja deh. Ntar kita tentuin tempatnya di mana. Gimana? Ya udah, nanti pulang kuliah aku jemput kamu ya. Oke, dadah. Ah! Gua mau ketemuan sama Caci. Akhirnya. Lu mau dapet cewek? Mau, ya mau banget gue. Lu amplas dulu nih warna kulit kepala lu dari bawah sampai kaki biar putih, kalau perlu pakai Baiklin. Eh, katanya gue tuh item-item buah manggis. Makin hitam, makin manis. Ya, manis, iya manis. Cewek-cewek pada kabur gara-gara lu bawa amis. Terus aja lu ngina gue. Dari dulu sampai sekarang lu gue diinjek-injek mulu dihina. Sekali-sekali kayak bilang gue ganteng. Kenapa lu? Emang udah keadaannya begitu. Itu baru cewek sejati. Cakep amat lo cewek. Yang mana? No, buta mata lo. Buta li ya. Itu baru cewek sejati ya. Gue demen sama dia. Ya kayak gitu gue juga mau. Semuanya aja lo ambil. Kagak bisa. Itu punya gue. Lo kayak yakin aja ya bisa ngedapetin cewek-cewek. Makanya ya. Gue minta tolong sama lo ya. Tolongin gue ya. Tolongin lah. Tolongin ya. Gak mungkin berhasil. Halo. Gue kalau dapetin dia ya, kempot-kempot jantung gue nih. 3 bulan terang truk. Plek-plek deh gue. Nih, lihat nih ya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Biar ibu kagak lupa. Aye somat. Biar ibu kagak lupa gitu sama Aye. Aye tinggal di LA, Lenteng Agung Estate. Babe Aye punya kebun mangga sama kebun nangka 10 hektar. Tahun lalu sih punya kambing sama kebo 4, tapi udah pada mati semua. Ibu jangan lupa ya sama somat ya. Yang hitam manis, lebih manis dari kue kismis. Of course not. Bagaimana saya lupa sama kamu? Hah? Serius Bu? Ya. Bener ya? Ya hitam legam kan cuma kamu di sini. Terus ketawa ya, ketawa. Eh, ada punya pisau nggak? Bunuh gue, bunuh. Eh, batu, ambilin batu. Ketawa lo, ketawa. Ah, kagak tahu gue mau ngomong apa, lo mau cengin gue? Hah? Cengin gue cium lo apa lo? Apa? Kagak tahu gak? Kagak kita melakukan. Selamat siang, Mbak Talia. Selamat siang, Pak Komar. Saya merasa sejuk sekali kalau Mbak Talia menyapa salam saya. Pak Komar bisa aja. Loh, menurut teori hati, Mbak, jika ada kata-kata seorang wanita yang menyejukkan hati seorang laki-laki seperti saya, itu berarti ada tanda harapan pada saya. Pak Komar lucu. Loh, kok lucu? Ini teori tentang sesungguhnya, Mbak. Saya sudah melakukan penelitian dengan serius. Masa sih? Iya. Lihat. Ini tumpukan buku, bukan buku sembarangan. Ini buku-buku tentang teori cinta dari para legendaris cinta seluruh dunia. Luar biasa. Wah, berarti Pak Komar ahli dalam percintaan ya. Bisa jadi dokter cinta. Saya diam-diam sedang menyusun sebuah buku tentang percintaan. Tentang soulmate. Wah, bahagia sekali yang menjadi pasangannya Pak Komar. Dan saya sekarang ini sedang melakukan pendekatan hati dengan soulmate saya. Mudah-mudahan Pak Komar cepat mendapatkan soulmate-nya ya. Soulmate itu Mbak Talia. Ah? Saya? Oh. Mbak, sebenarnya saya sudah lama ingin menyampaikan hal ini kepada Mbak. Tapi saya tidak memiliki keberanian dan entah kenapa baru hari ini saya memiliki keberanian untuk itu. Saya jadi malu. Jadi gak enak. Loh, gak usah malu-malu menerima cinta saya, Mbak.
saya akan tempatkan hati Mbak Talia di dalam hati saya yang paling dalam. Itu teori cinta juga? Iya, iya, iya. Pak Komar, sekarang saya waktunya mengajar. Saya permisi dulu ya. Mbak Talia, jawabannya positif apa negatif? Mudah-mudahan jawabannya positif. Jodohku gak berat lagi. Terus hari ini kita mau kemana, Ar? Dasar dakocane bawel. Udah gue bilang gue tuh pengen motret dia sambil PDKT. Gak usah ngecengin gue gitu dong lo. Gak usah PDKT, gue juga udah mau kok. Lu mah emang keganjenan, mau sama siapa aja. Terus susahan gue cari soulmate gimana tuh? Lah, soulmate gue cari soulmate gimana sih? Soulmate mah ada no, di selokan, di got, banyak, gak usah dicari. Ngambek. Jadi orang jangan ngambek kan, ntar kayak kambing lo. Terserah. Udah, yang jelas gue ngajakin lo, gue minta bantuan lo. Ada duitnya gak? Ada, yang penting lu bisa panasin tuh cewek stres itu. Ah, terserah lu deh mau ngomong apa, yang penting gua dapat duit. Ya udah, ya, jangan bawel. Au! Malu. Dasar rese, impoten. Mata lu itu taruh di mana sih? Lu tuh kalau jalan pakai mata, makanya jangan melotot mulu. Heh, lu sengaja cari gara-gara sama gue. Mau ribut sama gue, ya? Siapa yang mau ribut sama cewek Sinti? Lu. Dasar impoten, banci, kurang ajar. Nyebelin. Lalu, kok jadi ribut gini sih? Udah ya, sekali lagi lo bilang banci, monyet impoten, mulut lo ini gue robek tong. Robek aja nih, robek! Jadi gak sih foto-fotonya? Oh, jadi dong sayang. Aku lupa kita kan mau foto-foto di tempat romantis ya. Hai dong sayang, hai sayang. Hai. Item, ayo! Ajar lo ya. Tuh gak kenapa-napa. Yes! Tembakan jitu. Gua sehat, tuntas dulu. Curi lo dasar. Kurang ajar, bukannya minta maaf. Maafin lo, Ar. Waduh, dia nyambit lagi. Pantasnya jadi pasien rumah sakit jiwa, tau nggak? Bukan kuliah di sini. Kuliah di sini hanya orang waras. Bukan orang sini kayak lu. Lu lihat nih. Lu lihat ya. Hah? Nih, lu lihat nih ya. Puas lu. Puas lu. Hah? Anjrit. Wih. Kurang ajar lu, dasar. Ayo, biar tau rasa dia. Mas, siapa yang mau ngambil sepatu lo, Syah? Punya gue emang cari-cari gara-gara sama gue. Kasih banget. Lo juga sih ngelepar si Arya pakai sepatu. Terpaksa. Jadi gue yang naik sendiri. Lo bisa. Syah lo gitu loh. Hati-hati, Shell. Dulu tenang aja, masalah manjat-membanjat sih gue paling jago. Aduh, lu yang mau naik gue yang gemeteran. Lo jangan kemana-mana ya, pokoknya lo harus jagain di sini. Kali aja itu datang lagi ke sini, oke? Okay? Aduh, tapi jangan lama-lama ya. Udah gak tahan nih. Lo cerewet. Jagain. Stres. Nyari apa lo? Nyari ini ya? Mau lu tuh apa sih, impoten? Justru gue mau nanya sama lu, cewek gatel. Apa? Lu katain gue cewek gatel? Lu tuh yang impoten. Ya emang lu cewek gatel. Lu udah ngatain gue impoten, ayo.
Lo impoten gak? Ya enggak lah. Ya udah gak usah marah. Lah, lo juga kenapa marah? Gue ngatain cewek gatel. Ya gue dibilang cewek gatel. Gue masih virgin gini-gini juga. Virgin? Emangnya gue tau lo masih virgin? Kan belum dibuktiin. Lo? Gue gak salah apa-apa. Orang gue nabrak lo gak sengaja. Tripod gue kena tangan lo. Tiba-tiba pala gue lo timpuk pakai sepatu lo. Siapa yang gak marah? Pala gue ini dipitrain, woi. Lu sendiri kenapa gak minta maaf sama gue, ha? Langsung pergi gitu aja. Pokoknya balikin sepakat gue. Gini-gini juga sepakat gue mahal, tau gak ada dijual di sini. Masa bodoh? Mau sepatu ini mahal, murah, terserah. Gue gak mau pikirin. Ya jelas lo gak mikirin. Lo kan gak punya pikiran. Ayo buruan kembaliin sepakat gue. Gak akan gue balikin, oke? Okay? Emangnya mau apa? Hah? Kalau gak mau balikin, emangnya lo mau apa? Reset! Impoten! Balikin sepakat gue! Sheila, lama banget sih. Aduh, mana perut gue mules lagi. Aduh, gue udah gak kuat nih. Gue tinggal aja kali ya. Loncat sana lo. Gue kerjain lo. Tangga gue bawa nih. Loncat sana lo ya. Loncat sana lo. Gue kerjain lo. Tangga gue bawa nih. Loncat sana lo ya. Lo bener-bener gak mau balikin sepokat gue? Enggak. Lo lihat nih ya. Lo mau tahu apa yang gue mau lakuin ke sepatu mahal ini? Mau tahu? Lo lihat nih. Potter! Sorry ya, gua harus cabut dulu. Turun duluan karena ada urusan yang lebih penting. Ah, dadah. Aduh, gimana caranya gua ngambil sepokat gue? Aduh. Jauh banget lagi tuh. Tangga gue mana? Tangga gue mana? Pipit! Pipit! Bantuin gue, Pit! Tangga gue hilang. Ya. Tinggalin gue mulu ah. Kenapa emangnya? Kita mau kemana nih? Gue mau makan, pokoknya ke tempat yang oke banget. Gue ikut kan ya? Wah, tergantung. Gue ikut. Ban mobil gua. Siapa yang nyolong ya? Gak tahu. Iya. Hari itu gue seneng, gue puas banget. Akhirnya gue bisa ngerjain juga. Banget deh. Ya walaupun gue nyeker gitu tapi gak apa-apa lah. Shell, lo jadi nungguin si Ferdi? Ya iyalah, gue kan udah janjian sama si Cacing. Shell, lo janjian sama Cacing gue gak ikut ya. Gue udah janji nih sama cowok gue. Pasti lo mau ML ya? Ih, sembarangan lo. Emang lo tau ML apaan coba? ML yang begituan kan? Otak lu tuh keras banget sih. Maksud gue ML itu makan lontong. Hai. Hai. Hai, Ndil. Kamu apa kabar, Ndil? Baik. Sya, Ferdi kan udah datang. Gue cabut ya. Bengek. Mau kemana lo? Gue mau ngedate sama cowok gue. Bye-bye ya. Dadah, hati-hati ya. Kita langsung jalan ya. Yuk. Lo
ya, Ker? Aduh, udah deh, gak usah banyak nanya, ayo. Ban mobil kemana? Aduh! Woi, lu jangan kasar gitu dong. Siapa yang nyuri ban mobil lu, ha? Tuh, lihat tuh. Lu lihat tuh mobil gua, cepetan lu lihat mobil gua. Malah ketawa lagi. Hah, kan tuh pasti lo yang ngerjain kan. Udah ngaku, ngaku, ngaku. Eh, mau semarah gitu dong. Mana buktinya kalau gua nyuri ban mobil lu, ha? Mana? Lu enggak bisa buktiin kan? Dasar oon. Bleh. Serius tuh cewek stres yang ambil ban mobil lo? Hah, gue yakin banget deh. Itu pasti dia ngerjain. Dasar cewek stres. Lo lihat ntar gue bakal gue ngerjain balik lo tau nggak? Wah, cewek gila lo, kerangun jajan lo. Ya, napil lo. Surupan lo. Ban mobil gue di atas. Gua enggak yakin tuh cewek yang angkat ke sono. Monyet kali. Iya, lu bantuin sekarang. Lu ambil. Lu kan sama. Ayo cepetan sana. Gue. Lu bantuin gue. Wah, lu ngecengin gue kok enggak nyuruh gue lo. Cing. Lo kok ngajakin gue ke sini sih? Ini kan tempat. Iya. Tempat ini tempat pertama kali kita sepakat untuk saling mencintai. Gue jadi inget waktu SMA dulu. Tiap pulang sekolah dulu kita sering main ke sini. Kita juga sering main ke danau yang gak jauh dari sini. Iya. Cing, maksud lo apa sih? Gak apa-apa. Aku cuma pengen ngulangin semuanya aja. Apa lo gak sakit hati sama gue? Shh. Bukannya cinta gak harus memiliki. Aku ada sesuatu buat kamu. Kiara? Siapa, Cing? Maafin gue, Ndil. Gue sayang banget sama dia. Dan gue cinta banget sama dia. Gue gak bisa balik lagi sama lo. Malam ini, gue sama Ferdi mau tunangan. Lo mau balas dendam sama gue? Lo bisa ngerasain kan sekarang? Gimana perasaan gue waktu lo lebih milih itu dibanding gue? Lo juga sering bohongin gue. Lo gak pernah hargain gimana rasa sayang gue sama lo. Udahan yuk, Fer. Nikmatin deh tuh rasa sakit lo. Nikmatin deh tuh rasa sakit lo. Bersyukuri
Bila ada rindu saat hati kesal selalu, dirimu mengusik hari-hariku. Tuliskan kenangan terindah di hati ini, yang ku tak sadari ku mencintaimu. Janganlah benci, jadikan rindu. Jika hati tak ingin menyatu, bayangmu tak jua pupus dari hati ini. Bagi mengkristal menjadikan pualam cinta, ku coba halau rasa itu, rasa yang menyiksa hati, tak jua ku sanggup melakukannya. Kenapa kau hadirkan cinta saat hati cemburu? Jangan lagi biarkan hatiku cemburu. Jangan lagi ada benci antara kita. Ukirlah kembali cinta di hati kita. Jadikan semua kenangan terindah. Jangan lagi biarkan hatiku cemburu. Jangan pernah ada kebencian. Satukan rasa, satukan kata dalam cinta. Jangan lagi ada cemburu. Jangan lagi biarkan hatiku cemburu. Jangan lagi ada benci antara kita. Ukirlah kembali cinta di hati kita. Jadikan semua kenangan terindah. Jangan lagi biarkan hatiku cemburu. Jangan pernah ada kebencian. Satukan rasa, satukan kata dalam cinta. Jangan lagi ada cemburu. Jangan lagi ada cemburu. Ngapain gue tuh mikirin tuh cewek ya? Tuh cewek stres emangnya mikirin gue apa? Hancur. Diajakin gituan aja gak mau. Masa gue harus mikirin dia sih? Gak. Pih. Enak aja. Masih dia? Siap? Gue nomor satu. Gue juara dua. Stres, lu kenapa lu? Tikus!
seneng lo liat Panjar. Panjir deh, kok bisa lepas sih? Kemarin gue tahu, punya lo belang ya. Goblok, apalagi punya lo tuh, angus. Bodoh. Arya, kamu harus tetap menjadi suami Selomita yang sah. Ngerti kamu? Perkawinan itu tidak bisa untuk dibuat main-main. Kamu juga, Selo. Sekarang kalian berdua masuk kamar. Lakukan sesuatu, terserah ngapain, pokoknya kalian berdua harus berdamai. Iya, Selo. Kamu harus melakukan sesuatu. Demi kebahagiaan orang tua. Sekarang kalian berdua cepat masuk kamar. Kalau kalian sudah bersepakat untuk berdamai, kalian boleh keluar lagi. Ayo. Tunggu apa lagi? Arya? Gandeng dong, yang mesra. Au! Sakit tau! Au! Kurin! Tunggu apa lagi? Arya? Gandeng dong, yang mesra. Au! Sakit tau! Au! Sekarang buka baju, telanjang. Telanjang? Gue telanjang di depan lo. Ih, gue mana mau. Ih, jijik banget gue. Halo, lo sendiri kan tahu kalau nyokap bokap kita ini maunya damai dan beladuran. Gitu, supaya punya cucu. Ya bodo amat urusan lo. Susah ya ngomong sama orang stres. Stres. Oke. Konsentrasi. Iya, ya. Konsentrasi. Gue dapat ide. Apaan? Gini. Lo harus mesti ngikutin ide gue. Gue maksudnya gaya gue ini, ya. Dengerin baik-baik. Ngomongnya harus keras supaya mereka dengar, ya. Tapi ngomongnya harus penuh dengan perasaan, lembut seperti ini nih. Stop! Apaan sih kayak anjing herder kayak gitu? Gue gak mau, ngapain juga kayak gitu, kurang kerjaan banget sih. Kok gak sih? Emang suaranya tuh kayak begitu. Gitu, kayak di film-film. Gue gak mau, gue gak bisa pura-pura, gimana dong? Sekarang semuanya sudah terbukti. Ya, kalau kamu itu adalah aduh, papa. Ngapain, papa? Wah, ini tuh membelah duran. Aduh, maafin papa ya, maaf papa. Ini papa bawa video camnya. Nah, mulai sekarang kalian sudah nggak bisa bohong lagi. Rekam. Pakai ini. Rekam. Ya. Ya. Bener, Pak. Hai, buat Bapak. Makasih, Pak. Iya. Gua apa? Maaf. Belah duran.
sabo, hoba, adureng, ya, ha, bener, nggak bisa bo, hoba, adureng, ya, ha, bener, ran, halo, honey, I'm coming. Gue sama mama gue, masa gue ke kampus cuman kasih goceng? Mana cukup? Ah, kebetulan banget lo kalau lagi bete. Ada obatnya biar lo gak bete. Mau tau gak? Pan. Nih ya, lihat nih. Nah. Apaan tuh? Nih, lo rasain. Gila. Impoten. Mama kenapa tuh ketawa mulu? Salah. Lo mau tahu Somat kenapa? Hah, nih ya. Lo rasain tuh. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Ya, Pak. Itu enggak apa pada ketawa semua. Cuma gara-gara ini, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Pak, enggak sengaja, Pak. Saya enggak sengaja, Pak. Minta maaf, saya ini enggak sengaja, Pak. Gua juga kena. Kamu. Kamu jangan kemana-mana. Hari ini saya akan kasih hach 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 hach. Kamu juga, hah? Kamu hari ini juga akan Bapak kasih hach hach. Pak, tapi kan saya Pak, udah deh, Pak. Bapak terusin aja dulu bersihnya ya, Pak. Saya sama cowok stres ini keluar dulu, ya, Pak. Iya, Pak. Bapak tenang aja. Nanti saya sama Majet Impoten ini datang lagi ke sini, Pak, ya. Ya. Lo ngomong depan dosen kayak gini. Kurang ajar lo. Lo tuh yang cewek stres, cewek gila tau gak? Kenapa? Lo keberatan gue panggil cowok impoten, hah? Lo tuh bener-bener gila lo yang ngomong kayak gitu depan dosen. Dasar cewek stres lo. Duluan ya, Phil. Lo duluan ya, hidup gue. Lo mau lo apa, Phil? Gue paling gak suka begitu sama lo. Ih, jijik, tunggu. Gue enak. Ayo, lo lawan. Gue udahin sama bapak lo. Lo gila. Lo juga minta lawan. Biar kamu tidak seperti kucing dan tikus, maka kalian harus diikat dan disatukan. Biar juga kamu ngerti
indahnya saling mencintai dan bukan saling bermusuhan. Wah, sorry Midori nih Pak, saya nggak bisa berdamai sama monyet impoten kayak begini. Tuh kan Pak, lihat sendiri kan Pak, yang mulai duluan tuh siapa? Dia yang mulai duluan Pak, katanya saya impoten. Jangan stres. Tapi kan Pak, coba mau perhatikan dengan seksama, mukanya dia kan emang mirip. Cewek itu ya. Kalian harus keliling kampus dan berikrar dengan lantang, katakan bahwa kalian tidak akan berkelahi dan akan berdamai berdua. Kalian harus berkeliling kampus, ikrarkan dengan lantang, katakan bahwa kalian berdua mau berdamai. Jadi mesti keliling kampus, Pak. Setuju? Setuju. Setuju? Kami berjanji tidak akan suan lagi. Kami berjanji tidak akan. Jangan tuh makanya pakai mata. Mana sih? Diam bodoh. Pokoknya cukup. Ayo. Putar terus. Maaf, Batalia. Iya. Ada apa? Boleh saya bicara dengan Pak Komar sebentar? Oh. Hasem! 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 Boleh. Dengan senang hati. Mari. Oh, iya. Hasem! 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 Maaf. Hasem! Tenang. Maaf, Bu. Iya. Supaya lebih dekat dan lebih mesra, panggil saja Mas. Iya, Mas Komar. Ini soal surat cinta dari Mas Komar. Surat cinta dari saya. Saya merasa. Saya mengerti perasaan Bapak. Saya mengerti sekali. Saya juga pasti akan menyakiti perasaan Bapak, tapi saya gak bisa menerima cinta dari Bapak. Maksudnya? Saya sudah punya pacar, Pak Komar. Maaf ya. Kakek-kakek ganjeng kebingungan. Emang enak gue kerjain. Tuh surat gue yang buat. Gue pengen tahu tuh reaksinya tuh kakek-kakek ganjen sama Ibu Talia. Saya tidak merasa menulis surat. Kok ditolak cinta saya? Ganjen. I am broken. Ach! 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 Ach!
Arya, cepat pulang ya, nak ya. Penyakit jantung mama kambuh lagi. Selo, sayang. Penyakit jantung papa kamu kambuh, nak. Kamu pulang ya, sayang ya. Cepat pulang ya, nak. Papa tunggu. Mama khawatir, sayang. Ya. Gue juga mau pulang. Ya gue dulu, gue di sini. Ya gue dulu sini. Aduh, gak bisa dong. Gue juga mau pulang sana. Gak mau, gue harus dulu. Arya, sepertinya sudah waktunya mama harus menghadap Tuhan. Jantung mama, mama udah gak kuat lagi. Enggak, ma. Mama gak boleh ninggalin Arya dong, ma. Please. Arya kan masih mau membahagiakan mama. Mama gak boleh pergi. Ya. Mama gak boleh pergi dong, ma. Arya sayang sama mama. Pa. Arya. Mama terlalu banyak memikirkan kamu. Sehingga penyakit jantung mama kambuh, nak. Papa udah hubungin dokter keluarga belum, pa? Sudah, nak. Papa sudah telepon dokter. Kata dokter, mama terlalu banyak pikiran. Hanya kamu, nak, yang bisa menyembuhkan penyakit mama. Maksud papa? Mama ingin sekali melihat kamu dan Salomita bahagia, nak. Mama pasti akan sembuh kalau mama melihat Salomita hamil. Mama pingin sekali melihat kamu punya anak. Mama pingin menimbang cucu, nak. Iya, ya. Apa kamu gak pengen ngelihat mama sembuh? Mau lah, ma. Arya gak mau mama tinggalin Arya. Arya mau balik sama Salomita, ma. Arya akan menuhi keinginan mama semuanya. Tapi apa Salomita mau sama Arya, ma? Oh iya, nak. Ya, maksud papa, jangan khawatir. Salomita pasti mau, nak. Ya? Iya. Mama akan sembuh kalau kamu balik dan rukun lagi sama Selo. Ya? Kamu mau ya, nak, ya? Cello, Pa, maafin Cello. Cello tahu Papa kayak gini gara-gara mikirin Cello, kan? Maafin, Pa. Makanya, sayang, kamu ikutin ya maunya Papa. Iya, Ma. Cello akan ikutin semua keinginan Papa. Walaupun itu berat banget buat Cello. Tapi, Ma, apa Arya mau nerima Cello lagi? Kamu jangan khawatir, sayang. Arya pasti mau terima kamu. Kamu kembali ya, nak, sama Arya ya. Iya, Pa. Cello bakalan balik lagi sama Arya. Cello janji. Tapi Papa cepat sembuh ya. Cello gak mau Papa sakit. Cello sayang Papa. Semua ya, Pak. Puas lo. Pengen nyerubusin gua, bisa jadi suami lo lagi, ha? Wih! Bukannya kebalik. Lo kan yang ngerencanain semua ini, biar gue sama lo bisa balikan lagi jadi suami istri. Udah deh, terus terang aja. Kalau bukan karena bokap gua yang sakit, gue gak akan pernah ngelakuin hal bodoh kayak gini. Amit-amit gue balikan lagi sama lo, dasar manusia jelek. Hanya orang yang gak waras aja yang mau merit sama lu, tau gak? Ya bagus lah. Berarti lo sadar kalau lo itu emang gila. Yeay, just stress. Gue berduaan lagi di rumah ini. Sebagai laki-laki gue gak mau nafik. Selo itu emang cantik. Tapi sayang, cewek ini rese banget sih. Gue jadi bingung apa yang mesti gue lakuin. Gue ngalah untuk jadi istri monyet impoten ini, atau
gue musuhin sampai batas waktu yang gak jelas? Tapi sampai kapan gue harus musuhin? Sementara gue harus hidup satu atap sama dia. Satu kamar lagi. Siapa yang liat-liat? Lu tuh kali! Yeh, ger banget sih! Apa? Awas lu ya, kalau lu macam-macam, nih, gua gunting tikus lu! Kalau lo macam-macam, nih, gua gunting tikus lo. Cepet tidur. Sadis banget sih. Waduh, cepet tidur. Ya. Cepet. Gagal lagi dong. Ngapain lo ngadep gue? Balik. Cepet balik. Banget. Susah banget. Jijik banget, peluk-peluk lu. Lu pasti lu gituin gue kan? Gituin? Hah? Aduh nih lu tuh. Dasar cewek stres ya. Coba ya, coba. Lu rasain sendiri, yang bisa ngerasain sendiri kan lu. Coba, ha? Ada yang ganjel gak? Gak ada kan? Terus ada yang berdarah gak? Iya ya. Gue gak ngerasain enak sama sekali. Terus, gak ada darah kok. Gak ada kan? Hah? Iya kan? Hah? Dengar ya. Dengar ya, Selomitan. Baik-baik. Dengar baik-baik. Oke? Nah, kalau emang gue mau ngapa-ngapain lu, gue mau buka baju lu, atau gue mau cium lu, itu terserah gue. Dan gak ada yang pernah ngelarang, karena apa? Karena gue ini suami lu, tau gak? Lu suami gue? Ya lu bini gue. Aduh. Gue kan udah janji sama mama gue, kalau gue bakal nyenengin hatinya dia. Gue kan udah janji sama mama untuk balik lagi ke Arya dan jadi istri yang baik. Tapi gue mau beri dia hadiah yang terindah. Seorang bayi. Ya cucu. Papa minta gue memberikan seorang cucu. Gimana caranya ya gue menuhin keinginan papa? Gimana ya? Gue kan berarti mesti ngelakuin begituan. Arya mau gak ya? Kita baikkan yuk. Ha ha ha!
baik ya? Iya. Mau apa? Assalamualaikum. Arya. Selo. Kok sepi ya? Hah? Ayo kita masuk ke dalam. Di mana mereka? Kok sepi? Di kamar kali. Ngapain ya Arya sama Selo di kamar? Mudah-mudahan mereka lagi begituan. Begituan apaan, Pak? Ya, Mam. Ya, begituan. Ya, betul ya, Pak. Eh, ayo, 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 ayo. Gak ada suara. Ya, sepi. Coba-coba diketuk-ketuk pintunya. Coba diketuk-ketuk. Arya. Lagi. Kerasan. Ada apa sih? Lagi ngapain sih? Mau punya cucu kan? Iya. Bikin dulu. Berisik tau gak? Berisik. Kita. Pada ngeliatin kita semua sih, kenapa sih? Ya iyalah, cewek cantik kayak gue masa jalan sama... Kok mulai lagi sih? Gak, udah. Enak kan? Mau lagi? Ya udah, makanya jangan mulai lagi, ntar gak kasih lo. Kan enak. Arya gandengan sama Selomita. Kurang ajar, gue dimainin. Arya gandengan sama Selomita. Kurang ajar, gue dimainin. Arya! Lo kenapa ya? Apa-apaan sih lo? Gue ada urusan sama Arya. Arya, gue gak terima sama perlakuan lo gini ke gue. Lo bilang lo gak akan baik lagi sama Selomita. Lo juga janji sama gue, lo akan mencintai gue sepenuh hati lo. Lo juga bilang, lo gak akan balik lagi sama Selomita sampai kapanpun juga. Pembohong ya, Ar? Lu jangan ngada-ngada ya. Gua gak pernah ngomong kayak gitu. Orang gua cuma minta bantuan lu untuk manas-manasin dia doang. Udah itu doang kok. Shell, lu denger kan? Dia itu pembohong. Dia itu gak bisa megang janjinya. Shell, Arya itu akan selalu memainkan wanita yang dekat sama dia. Termasuk lo. Lu apa-apaan sih? Shell, kamu jangan percaya ya. Shell,
lo perempuan kan? Gue juga perempuan. Kalau lo ngerasain sakit hati gue, lo juga akan marah kayak gini, Sel. Sophie! Sekarang gue juga udah ngerasain sakit hati. Lo selesaiin urusan lo sama dia. Sel, lo please, Tess. Sel! Sel! Arya! Lepasin! Arya, gue cinta sama lo. Dengerin ya. Asal lo tau ya, gue mencintai cuma sama Sel. Dan gue gak pernah ngomong kalau gue ini cinta sama lo. Ngerti? Dikerjai Arya lagi ya? Bukan cuma dikerjain, Pak. Tapi adik saya udah disakitin sama dia. Arya menyakiti perasaan kamu lagi. Keterlaluan. Seandainya Bapak jadi Arya, Bapak tidak akan menyakiti hati dan perasaan kamu. Justru sebaliknya, Bapak akan jaga hati dan perasaan kamu supaya kamu tidak terluka. Tapi Arya gak punya perasaan, Pak. Baru kali ini saya disakitin sama cowok dan rasanya sakit banget, Pak. Sakit banget. Iya. Bapak memahami perasaan kamu. Semuanya telah usai. Bapak bisa memahami. Bapak bisa memahami, Zelo. Bapak juga sering sakit hati. Sering sakit hati. Seringkali Bapak mendekati wanita. Bapak sering sakit hati. Sakit hati, Zela. Semua menolak cinta Bapak. Gak ada yang mau terima, Zela. Ya, Pak. Bapak kenapa, Pak? Sel, Pak, sakit hati, Pak. Aduh, obat tenang, Pak. Sakit hati, Pak. Gimana nih? Semuanya salah kita, Bapak. Iya, Pak. Bapak sabar ya, Pak. Iya, Pak, tenang. Sakit. Aduh, tolong. Bapak. Tolong, gimana nih, Pak? Sayang. Hei, Sancai. Lu gak ngeliat Tom Hingse lagi duduk? Tom Hingse, si Pansel lah. Si Pansel. Temin lo. Buta liat lo. Sayang. Gue bikin adegan kayak di film mah. I love you, sweetie. Maaf, Bu. Kamu gak lihat ya? Oh, iya, maaf. Ibu, aduh. Mukanya jatuh ya, Bu. Wah, Ibu. Sekarang kelihatan cantik sekali ya. Baru tahu ya kalau Ibu cantik. Aduh, Bu. Bawa bukunya kebanyakan, Bu. Saya bantuin ya. Ya, Bu. Bu, nih, hati-hati ya. Terima kasih, Arya. Kamu baik sekali sih. Sama-sama, Bu. Bu, yang nolongin mukanya sebelah sini, Bu. Bukan di situ, Bu.
Lo mental baja, lo main nyodok aja. Udah tahu gue yang usaha lo yang terobot. Lo gak tau orang seneng lo, Ar. Udah tahu gue kan mau bikin adegan kayak di film-film, no. Gagalin, apa itu namanya, plan-plan. Planning gue aja. Kenapa lo ketawa terus lo? Planning, weng. Bahasa Inggris lo, so tau lo. Gue ini manusia. Yang namanya manusia itu harus saling menolong. Jadi gak ada salahnya dong kalau gue menolong. Kok jadi lo yang sewot sih? Gak tau lah. Gak tau orang seneng lah. Udah. Si lo mana? Gak tau gue. Gue ini serius. Gak tau. Lagi yang abis lo nanyain dia. Bukan lo musuhan sama dia. Udah deh. Ntar aja gue ceritanya. Pokoknya penting sekarang lo bantu gue. Oke? Udah jangan kayak giniin gue. Emang gue cewek. Gak kelihatan ganteng gue jalan sama lo. Ya, yeah, sejak kapan lo ganteng, woy? Lo tuh kayak Wirok tuh, hati gue got! Aduh, Bapak. Bapak jangan nangis terus dong, Pak. Harapan saya, harapan cinta saya tinggal satu. Gimana sih gue jadi... Aduh, Bapak. Bapak yang sabar ya, Pak. Bapak harus sabar. Suatu saat nanti, Bapak pasti ketemu kok sama jodoh Bapak. Ya, Pak ya. Bapak sabar ya. Udah dong, Pak. Jangan nangis terus, Pak. Ntar air mata Bapak bisa habis. Ya, Pak ya. Saya akan coba. Bapak akan coba. Walaupun untuk gagal yang kedua kali. Pak, sebenarnya siapa sih cewek yang Bapak taksir? Dahlia. Dahlia yang dosen seksi itu, Pak. Aduh, Pak, Bapak tenang aja, Pak. Bapak tinggal curi aja hatinya. Saya yakin kok, Pak, dosen Talia pasti naksir sama Bapak. Kamu gimana? Curi aja hatinya. Saya yakin kok, Pak, dosen Talia pasti naksir sama Bapak. Kamu gimana? Daripada kamu basah seperti Bapak ini. Sebenarnya saya udah mengambil keputusan untuk menerima Arya sebagai suami saya lagi, Pak. Dengan sepenuh hati saya, Pak. Dengan ketulusan hati saya, Pak. Tapi hari ini semuanya berubah, Pak. Dia udah hianatin saya, Pak. Terus, lalu? Saya sakit hati, Pak. Saya sakit hati banget. Saya stres, Pak. Saya bingung saya harus gimana. Pokoknya saya harus liburan, Pak. Saya harus
liburan saya harus refreshing, Pak. Otak saya udah mumet, Pak. Saya pusing, saya stres. Pokoknya saya harus berlibur, Pak. Saya harus pergi, Pak. Saya harus pergi. Permisi ya, Pak. Saya tinggal dulu ya, Pak. Makasih, Pak. Gak ada satu orang pun yang bisa ngelarang gue pergi. Gue bukan cewek terbaik buat lo. Cintai dan nikahin Sofi. Selo, please. Gue tuh gak mencintai Sofi sama sekali, sumpah. Seribu alasan apapun yang lo ungkapin sama gue, gak bakalan bikin gue percaya. Gue paling benci sama cowok yang ngehianatin gue. Kita gak akan mungkin saling memiliki walaupun kita udah terikat pernikahan. Lo tunggu aja. Gue bakal gugat cerai lo. Selo. Selo, please dengerin dulu. Sel, kenapa sih lo selalu ngambil tindakan seperti ini sih? Hei, Selo, Selo. Sel, kamu jangan pergi dulu dong, Sel. Sel, kamu dengerin dulu, dengerin dulu. Dengar baik-baik ya. Tadinya aku mau balik sama kamu itu cuma karena mama sakit mikirin aku, Sel. Tapi sekarang semuanya itu berubah. Aku nih mencintai kamu. Aku sayang sama kamu, aku ingin menerima kamu, Selo. Please, aku minta maaf. Dan asal kamu tahu, perasaan ini tuh sebenarnya udah dari dulu. Dan sekarang makin dalam, Sel. Sel, lo please jangan pergi. Aku yakin, kamu juga pasti punya perasaan yang sama seperti aku, kan? Tapi kamu sendiri yang udah nyakitin perasaan aku, ya? Itu karena kamu gak percaya sama aku, Sel. Aku ini gak mencintai Sophie. Please, percaya dong. Sulit buat aku tuh percaya lagi sama kamu. Aku harus pergi. Selo, hah? Kamu mau pergi mana? Hah? Ini tuh rumah kita. Kita akan menanam cinta di rumah ini. Dan kita akan mempunyai anak dari cinta kita, Sel. Selo, please. Kamu jangan pergi. Ini impian aku. Kamu jangan rusak impian aku dong, Sel. Please. Aku ingin jadi suami kamu yang terbaik. Tolong. Lupain itu ya. Sorry. Selo! Kamu dengerin dulu. Sob, tolongin gue, please. Jelasin sama istri gue ini, kalau gue sama lo sama sekali gak ada apa-apa. Please, tolongin. Jelasin apa yang sebenarnya terjadi, oke? Okay? Kita ini gak ada apa-apa kan? Iya kan? Hah? Sob, ayo dong jelasin! Sobi, ayo dong jelasin! Udah ya, udah. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Semuanya udah jelas ya. Aku gak mau buang-buang waktu. Cuma buat dengerin omongan kamu atau siapapun. Selo, Selo please. Kamu jangan lakuin ini ke aku dong, Sel. Please, kamu harus percaya sama aku. Kalau aku ini gak mencintai Sophie. Aku mencintai kamu, Selo. Please dengerin dong. Ya. Sophie, ayo dong jelasin sama dia. Shell, Sof, gue udah ngerti apa yang terjadi antara lo sama Arya. Gue minta sama lo, tolong jagain dia ya. Shell, cintai dia kalau lo emang mencintai dia. Shell, lo yakin gak akan baik lagi sama Arya? Sof, itu kan yang lo pengen? Supaya gue gak bisa balik lagi sama Arya dan lo gantiin posisi gue. Iya kan? Sel. Enggak, itu kamu salah, Sel. Kamu dengerin gue, kamu salah banget. Ya. Aku tuh bener-bener gak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu salah, kamu dengerin ya. Kamu
tenangin pikiran kamu dulu, kamu tenangin dulu hati kamu, oke? Okay? Jangan ambil tindakan, oke? Okay? Please, saya mencintai hanya satu orang, yaitu kamu. Saya mencintai kamu. Cukup ya, cukup. Please. Kamu gak usah bersandiwara lagi di depan aku ya, gak usah. Lupain, tolong lupain. Cintai dia dan lupakan aku. Aku pergi. Selo, please. Selo, kamu gak bisa pergi gini, Selo. Jangan lepas, lepas ya. Selo, Sel, Sel, kamu salah, Sel. Aku tuh mencintai cuma sama kamu. Ya, Arya udah. Arya udah. Kamu tuh gimana sih? Hah? Maaf, Pak. Hati saya tuh sakit. Saya nggak bisa jadi istri dan pendamping yang baik untuk Arya. Please, maaf, Pak. Tolong. Saya nggak mungkin jadi bagian hidupnya Arya. Papa dan Mama sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Selo. Usaha Papa dan Mama untuk menyatukan kamu dan Arya sia-sia. Sekarang terserah kamu sajalah. Papa sudah putus asa. Kalau berpisah memang jalan terbaik buat kamu, Mama nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kamu yang menentukan jalan hidup kamu. Apa sih sama Mama? Kenapa sih mesti ngejodohin Shelo sama konten itu? Kan jadinya kayak gini. Shelo udah gak kuat lagi. Shelo pengen pisah sama Arya. Shelo pengen cerai. Shelo pengen cerai, Ma. Shelo, Shelo. Kamu jangan ngomong cerai dong, Shelo. Kamu jangan ceraiin aku dong, Shelo. Aku kan cinta sama kamu, Shelo. Ya. Kamu ngapain sih kesini? Tinggalin aja tuh Sofi. Sel, kamu jangan ngomong cerai dong, Sel. Kamu jangan ceraiin aku dong, Sel. Aku kan cinta sama kamu, Selo. Ya. Kamu ngapain sih kesini? Tinggalin aja tuh Sofi. Astagfirullahaladzim. Aku gak cinta sama sekali sama Sofi tuh. Gak ada komitmen apa-apa. Sumpah deh, gak ada. Aduh, kamu tuh salah tuh. Aku tuh cuma cinta sama kamu. Aduh, Sel. Enggak, aku gak percaya. Aduh, kamu, aku harus kayak gimana sama kamu, Selo? Oh, oke. Okay. Kalau kamu emang gak percaya sama aku, baik. Hari ini juga, detik ini juga, menit ini juga, aku akan buktikan sama kamu, Selo. Kalau aku ini benar-benar cinta sama kamu. Lihat ya, lihat nih. Oke, okay. Ikut aku. Kamu ikut aku. Maksa banget sih aku bilang gak mau, ya gak mau. Ikut aku kalau aku ingin membuktikan kalau aku ini benar-benar cinta sama kamu, Selo. Enggak. Ikut aku. Aduh. Sini. Ya apaan sih? Kamu mau bawa aku kemana sih? Tadi kan aku bilang sama kamu kalau aku ini serius sama kamu. Aku pengen balik sama kamu. Enggak, kamu bohong. Aku gak percaya sama kamu. Lepasin tangan aku, lepas. Aku gak akan lepasin tangan kamu. Kalau aku teriak nih, aku ngomong sama semua orang kalau kamu menyulik aku. Ayo, ayo teriak, teriak sekeras mungkin. Ayo, cepat. Sebenarnya mau kamu tuh apa sih? Nih, kamu lihat ya. Aku akan buktiin kalau aku benar-benar serius. Arya, Arya. Kamu apa sih? Arya, kamu mau terjun bebas? Lepasin. Lihat, aku akan terjun ke bawah dan di bawah itu ada besi-besi dan batu-batu. Aku akan mati di bawah. Kenapa? Aku akan buktiin kalau aku benar-benar cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Arya, kamu terjun itu gak akan nyelesain masalah. Kamu tuh banyak dosanya. Masa bodoh? Dosa itu di tangan Tuhan. Yang penting sekarang aku pengen buktiin kalau aku benar-benar sayang sama kamu. Terserah kamu. Aku gak pernah ikut campur. Selo. Selo, aku serius nih. Kamu jangan pergi. Kok dia pergi sih? Kok serius? Selo! Selo! Sel! Ah! Arya!
aku cuma main-main ya. Aku gak serius. Aku sayang banget sama kamu. Aku cinta sama kamu ya. Aku pengen balik lagi sama kamu. Jangan pergi dari aku ya. Aku sayang banget sama kamu. Arya. Arya jangan pergi ya. Aku sayang kamu. Cinta, sayang. Sayang kamu ya, aku cinta kamu. Kamu jangan ninggalin aku lagi ya. Kamu gak boleh ninggalin aku. Tadi aku cuma bercanda kok ya, aku cuma bercanda. Jangan pergi lagi ya. Aku juga cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Udah ya, kita jangan berantem lagi ya. Jangan ada cemburu lagi ya. Sopi, kamu ngapain datang sini? Hei, pakai-pakai nangis segala lagi. Arya, apa yang telah kamu lakukan sama Sopi? Apaan sih? Ngelakuin apaan? Enak aja. Maksud papa apaan sih? Nggak ngerti ya? Arya. Sopi ini datang buat minta tanggung jawab kamu. Tanggung jawab, mama bisa aja nih papa nih. Heh, Sopi jangan bercanda deh. Udah deh, jangan acting deh. Ah, apaan sih? Diam kamu. Sopi hamil. Semua itu tuh salah paham. Oke? Kamu dengerin aku dulu ya. Jangan percaya, oke? Ya? Ya? Kamu jahat ya, kamu jahat. Aku benci sama kamu, aku benci. Aku gak percaya lagi sama kamu. Kamu gak usah banyak ngomong ya. Kamu udah nyakitin perasaan aku. Kamu udah ngancurin perasaan aku ya. Aku benci kamu, aku benci kamu. Aku minta kita cerai. Cerai! Sel. Sel. Selo! Sel! Sel! Gue tuh cinta sama lo doang, Sel! Masih tersisa kerinduan sejak pertama kau ucap kata cinta. Masih terasa kesedihan saja aku tak percaya.